Pipi mah tidur di dalam aja ame Mimi. Kan Pipi sayang ame Mimi. Iya. Saya permisi dulu ya. Jangan buat dulu ya. Kamu makin lama makin cantik ya Anjani. Bisa aja Bu Salma. Oh iya Bu, Anjani dengar katanya Ali punya saudara kembar ya? Iya, namanya Rehan. Boleh lah Bu, sekali-kali aja kesini dua-duanya. Anjani juga kan pengen lihat. Iya, insya Allah ya. Nanti Ibu ajak ke sini. Kita pesen es dulu. Iya. Neng Anjani, pesen teh tariknya satu ya. Iya, saya juga, Neng. Ya, ntar ya, saya buatin ya. Wih. Wah, kamu jago juga ya, Anjani. Keren banget. Lo kalau kerja ya tulus, nggak usah ngincer gaji, tulus-tulus aja ya. Setulus-tulusnya ya Pak RT. Ah gitu. Aduh Salma tuh Ome Darling. Bos, mau gimana? Wangi nggak? Wah, wangi pisan Pak RT. Kalah kuburan baru mah sama wanginya Pak RT. Sembarangan lu. Enak aja. Parfum gue disamain yang kembang 11 rupa. Hah, mumpung nggak ada bini gue. Gue mau hampirin perempuan idaman. Salma. Aman. Ome Darling. Ome Dang. Semoga aja Bu RT gak nongol. Kalau sampai nongol, bisa terjadi perang dunia ke-10. Aduh. Oh iya. Kemarin duit gue mana tadi ya? Ini nih, bayarnya. Ya, makasih. Ini. Makasih ya. Makasih ya, Neng. Ya. Wah, jadi cakep ya minumannya. Cakep. Kayak yang ngomong. Gak jelas banget sih. Gak jelas. Gus, emang gue kelihatan gak jelas ya? Body gue masih ada kan? Pak RT tuh yang gak jelas, kelakuannya. Dodol, ngomong aja lo. Anjani, jadi berapa gorengannya? 15 ribu Bu Salma. 15 ribu ya. Ini. Makasih ya Bu. Sama-sama. Bu Salma, boleh saya antar? Gak usah Pak RT. Ngerepotin. Oh enggak ada yang repot buat Bu Salma, ya kan? Jangan kan ke rumah, ke pelaminan juga oke. Okay. Poningsi, cari Bang Adipati ya? Nih, ada orangnya. Apa sih lo? Ganggu abang lo aja lo, enggak bohong lo, abang lo seneng ya? Om Andre tetap gak setuju, Reh. Kalau Rehan datang sendiri ke penculiknya. Biarkan saja ini semua dilaporin ke polisi. Maaf, Om. Tante Sisi bakal bahaya kalau begitu. Tapi, Den. Kalau Aden pergi sendiri, itu sama aja Aden dalam bahaya. Pak Mamat gak bisa ngebiarin itu, Den. Ya, Han. Gue setuju sama Mamat. Jangan, deh. Gak usah. Bahaya buat lo. Bener. Lu tahu sendiri tadi kan motornya, sampai jumping-jumping, brutal banget. Nggak ada jaminan lu bakal selamat. Bener, Rey. Yang ada kita malah makin cemas. Pikirin keselamatan kamu sama tante kamu. Ya, kalau gue sih setuju-setuju aja kalau mau sendiri. Gue dukung-dukung aja kok. Thank you.
Bagaimana ya, Bu Salma? Saya anter ya. Kalau perlu, si Agus payungin. Kayak pengantin tuh, berdua. Poning sih, cari Bang Adipati ya? Ini orangnya ada di sini. Apa sih lo? Kok ada poning sih? Nengsah ningsi, nengsang ningsi. Nengsang ningsi apaan lo? Oh, ada yang mau tidur di luar lagi ya? Ada. Ada, Mi. Itu si Agus yang mau tidur di luar. Siap, dia. Asalkan tidur di kandang ayam yang ada slotnya. Kasih selampe dah buat tutup ingusnya. Kalau pipi mah tidur di dalam aja ame Mimi. Kan pipi sayang ame Mimi. Iya. Saya permisi dulu ya, Anjani. Saya males lihat drama-drama. Ya, Bu Salma, hati-hati ya. Iya. Oh, Pipi nggak ikut si Salma. Nanti minta tolong si Agus main pengantin-pengantin. Ya, Mimi tuh kan candaan waktu kita kecil dulu. Semua yang waktu kecil juga begitu main pengantin. Iya, benar. Apa Pipi mau jadi pengantin sunat? Enggak, Mi, abis dong. Bisa tumpul punya kita. Gus, cabut, Gus. Mau cabut kemana? Enggak, cabut ke rumah. Mimi tetap cewek, kencang, enggak apa-apa. Bagus, tahu diri. Pulang. Bagus, Mas, sadar diri. Ya, kamu ini bang, Pak. Aku harus cari telepon yang Mas Bagus nih. Siapa tahu Mas Fakih itu punya. Aduh, di mana ya? Ada sih di file lamanya Mas Fakih nih. Gak ada sih. Bukan lagi. Gawat, ada yang masuk lagi. Ma? Mama ternyata di sini. Dari tadi Shiva nyariin Mama. Kata Mama, Mama mau ambilin Shiva es krim. Nah, iya sayang, tadi Mama tuh mau ngambilin Shiva es krim, tapi Mama ada perlu dulu di sini. Memangnya kamu butuh apa di luar kerja?